Tante salah lihat nih. Masa? Kayak siapa Bu Kiki? Kok kayak sekilas kayak info? Sekilas info. Sekilas info. Anjir lawas. Kan. Apa? Saya kaget ngeliat diri saya sendiri. Ngeliat diri sendiri. Lah, gegaruk aja yuk. Dari luar. Lu bukannya masih pendidikan yuk? Enggak Pak, saya udah ditugasin dari pusat untuk datang ke sini. Lah mana bisa? Kok cepet banget pelatihannya? Ibu, ada surat cerainya. Emang iya? Iya, iya. Senang lu ya? Oh iya, pantes. Oh iya, kenapa? Kertasnya rada kuning, udah 9 tahun yang lalu ya? Lu termasuk cepet. Udah lama banget sih, sumpah gue. Lu termasuk cepet ya, Yu? Kenapa? Buat dapetin surat ini, cuma 21 hari. Emang? Ya enggak pelatihannya. Pelatihannya. Pak, tolong ya, saya udah gak bisa bercanda karena saya sudah menjadi bagian dari polisi. Yuk, mohon maaf. Ya, Pak. Ini bener, katanya pelatihannya di ruang tamu. Hah? Ruang tamu? Di ruang tamu? Jangan bikin ngarang. Ya, itu 21 hari. Awalnya di rumah, di ruang tamu. Ini pelatihan. Iya, pelatihan. Jangan. Kok Ayu datang ke cepet, Pak Komandan? Ayu tiba-tiba udah ditugaskan. Ini siapa sih? Hah? Ini siapa? Haji Kodir! Masih nanya. Ayu! Pak Komandan, saya... Ampun, Ayu. Beda banget kamu. Iya, Pak Komandan. Udah selesai pendidikannya? Udah, alhamdulillah. Saya dapat surat disuruh kok kesini makanya. Kok cepet sih, Komandan? Ini bukan 4 tahun, 8 semester. Ini iya. Pakai jalur terusan, fast track. Kok udah kata Dupan? Dupan kali. Dupan, khusus. Lo pendidikan di kora-kora, bagaimana? Percepatan gitu loh. Oh karena dia pinter. Iya. Ayu tolong ya. Dari komandan. Betul. Tolong itu baginya diturunin. Tahu yuk baginya dirapihin. Dimasukin, dimasukin. Kasih lu. Maaf tadi saya soalnya naik motor Pak Komandan. Oh iya. Itu bajunya turunin. Iya maksudnya turunin biasa aja gak usah sampai begitu. Oh iya Pak Komandan. Terus itu sepatunya emang begitu ya sepatunya? Iya Pak Komandan. Emang apa Pak Komandan? Ini kan sepatu buat konser. Ini kan kamu sebagai petugas. Oh, harusnya sepatunya. Oh, Bu Kiki sama. Ya, sepatu ini pantau kan. Kalau itu bukan sepatu, itu mamut. Oke, selamat Ayu ya. Iya, Pak Komandan. Kira-kira saya ditugasin di bagian apa, Pak Komandan? Sebentar, kalau soal itu gampang. Saya mau melihat dulu pendidikan yang kamu sudah dapat di sana seperti apa. Sini. Ini bisa dibantu. Komandan, ingat gak dulu waktu kita pertama kali bertugas di kantor ini? Iya. Salah satu keahlian yang kita harus kuasai adalah itu benar. Dulu yang paling basic. Kamu harus sep kita. Kamu harus sep kita masing-masing. Semua. Tapi mohon maaf nih karena saya udah lama juga. Tapi paling bunyinya nggak sep. Gimana? Takut. Ya. Tapi nggak apa-apa. Kita mau ngetes bagian itunya aja. Boleh. Wah. Okay. Emang gitu karena udah lama, jadi agak melepes. Iya. Tapi kalau melihat begini, tahu nggak lu? Saya harus berpikir dulu. Kira-kira Ayu cocoknya ditempatkan di mana ya? Di divisi kita yang di lah. Apa di WND atau di mana? Andika juga bisa. Pasti pada rebutan saya nih pasti. Kalau gue resiko penyamaran kan. Kalau di penyidik kan udah sering di tim ses komandan, kayaknya udah bisa. Kalau di saya jadi nggak meningkat nanti kemampuannya. Sini. Tari Ayu. Pasti pada ngerebutin saya nih Pak Komandan. Ya. Aduh alhamdulillah. Bingung nih ada di mana ya Allah milihnya siapa ya. Mending kita gambreng aja. Oke. Okay. Setuju. Okay. Setuju. Ya. Yang sendiri. Lu gak usah. Pokoknya yang sendiri. Divisi dia yang dipilih. Oke. Om Bimba, Yom Gambreng. Pak Surya, ikut ke Pak Surya. Lu janjian kemana lu? Gak, lu janjian lu. Apaan? Janjian lu janjian. Janjian dari mana? Ganti, undinya ganti. Ya udah apa? Ganti saya. Cak kacang panjang. Ya oke. Cak kacang panjang ya. Siap ya. Cangka. Kenapa? Gua gak ikutan. Kenapa? Percuma ntar gua dibilang pendek tetep. Gitu. Jadian gitu. Agak gitu aja agak panjang. Iya, agak panjang. Ngaruh, bukan masalah tangannya, badan gua. Tang tingtung. Komandan yang tang tingtung kita kan berempat. Nah.
Tang ting tung, siapa yang beruntung tung? Iya, loh. Siapa yang beruntung tung? Kan itu biasa tapi beruntung tung. Iya, biasa. Beruntung. Tukar, tukar posisi tukar deh. Cuma satu belak kesemek aja enggak kesemek-mek. Ini tuh ada kayak eho, beruntung tung tung. Iya. Tung tung. Kalau kecetit jangan diehoin ya. Emang tempat kayaknya di tempat lu kayak gitu aja. Lu. Yang mana lah. Yaudah gua ya. Dari gua ya. Ntar lu gua sini deh. Pindah-pindah ya udah. Tang ting tung, siapakah orang yang beruntung menjadi parternya Ayu di kepolisian yang ada di sini deh. Oh. Apaan? Mana ada lagu di sini deh? Oh. Lah ada. Ada. Biar lebih yakin. Iya. Di sini deh. Oh. Gak ada. Gue yang nyanyi. Ya udah lu yang nyanyi. Gue yang nyanyi. Nah, mau di mana posisinya situ? Sini apa di mana? Gue gelandang bertahan boleh? Ya. Boleh. Biar fair lu di tengah deh. Oke, gue di tengah. Ya. Tang ting tung, siapa yang mendampingi Ayu deh dong. Ciu. Udah. Kita taruhan aja gimana? Oke. Kalau nanti Ayu balik sama Surya ke kantor dalam kondisi happy dan kerjaan beres, gua traktir lu makan siang. Kalau misalnya kerjaan Ayu berantakan, lu berdua beliin gua motor baru. Lah, jauh banget.